Audio Jungle. Ya, thank you para caster yang congratulations. Wow. Getron Alpha. Exactly. Tentunya sudah memenangkan pertandingan ini ya, dengan skor 2-1. 2-1. Ya tadi deg-degan juga ya, sempat satu sama. Sempat satu sama, sempat ketat satu banget. Ternyata Kadita dan juga Johnson tetap kembali lagi. Oke, kalau gitu kita akan ngobrol-ngobrol langsung kali ya sama itu ya. Mac. Langsung saja, Max. Iya, sudah bergabung bersama kita ada Max. Halo, Max. Halo. Wede, gimana? Sudah berhasil menang nih kalian nih. 2-1 ya, mengalahkan Rebellion Zion. Hoki aja. Waduh. Oke. Okay. Max. Rendah hati banget ini ya. Ini humble ya. Humble ya. Humble loh Max-nya. Max, mau nanya dikit nih, Max. Kan kamu congratulations sekali lagi udah berhasil memenangkan pertandingan pada hari ini ya. Dan kamu baru saja bisa balik lagi join di MPL nih. Turn 9, betul ya. Nah, Max, perasaan kamu sendiri gimana? Apakah kamu sekarang bisa dibilang menjadi identitas dari Bigetron itu sendiri? Dimana kita sama-sama tahu beberapa season kebelakang juga Bigetron selalu mengandalkan Marksman ya, hero-hero Marksman. Apakah kamu bisa bilang dengan kembalinya Max di dalam Bigetron ini bisa menjadi identitas baru Bigetron? Ya, semoga aja Senin bisa buktiin lah. Ya, buktiin ke se-BTR juga. Kalau aku pantas CMPL. Oke, gokil. Bisa membuktikan ya tentunya ya. Iya, betul banget. Dan berhasil sudah membuktikan. Oh ya, Max. Kan Max kembali lagi nih ke MPL. Nah, apa sih yang buat Max itu lebih senang kembalinya ke MPL? Atau malah satu line up sama kembarannya yaitu Matt. Ya. Mana yang lebih senang? Sih. Oh, dua-duanya. Senang ya. Siblings goals banget siblings ya. Siblings goal. Bisa masuk ke dalam MPL bareng, bisa main satu line up itu memberikan kalian senang sendiri ya buat Max. Sama-sama jago lagi. Keren-keren. Max, kalau menurut kamu sendiri nih, dari era pertama kali kamu debut pertama kali di MPL, berbanding dengan season 9 sekarang, seberapa jauh kamu sudah berkembang? Tahu kan orang lain yang suka. Kalau boleh dikasih skala mungkin dari 1 sampai 10, kalau kamu secara pribadi, kamu menilai diri kamu gimana? 1 sampai 10. Delapan. Oke, lumayan. Okay. Angka yang bagus ya, 8. Gede ya, mantap. Oke, okay. Max besok akan bertemu lagi dengan EVOS. Gimana nih? Dan ada Dream sebagai salah satu rosternya. Tanggapan kamu gimana? Gak sabar sih. Saya lawan Dream. Masalah aja dulu. Dia penasaran, dia deg-degan juga pengen lawan Dreams. Dan tentunya semoga yang terbaik ya buat Bigetron besok ya. Ya, sekali lagi congratulations untuk Bigetron Alpha. Terima kasih, Thank you, Max. Terima kasih.